Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di sini Ustaz akan memberikan sedikit video tentang praktek yang akan kita laksanakan ya. Jadi sebelum itu kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zinni ilman warzuqni fahman. Artinya kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, silakan saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ananda, hari ini kita akan mempelajari materi terbaru di semester 1 ini untuk di kelas 5, yaitu tentang kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Nah, silakan saksikan penjelasannya. Salam olahraga. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di video kali ini Ustaz akan membahas 3 gerak motorik, yaitu gerak dasar tubuh. Yang pertama ada gerak lokomotor, yang kedua gerak non lokomotor, yang ketiga ada gerak manipulatif. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Nah, yang dinamakan gerak lokomotor yaitu gerak berpindah tempat. Di samping kanan Ustaz ada sebuah gambar. Contohnya ada pelari, melompat, melangkah kaki melewati rintangan. Itu adalah contoh gerak lokomotor. Yang kedua, gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya ada di gambar, yaitu seperti berjongkok, melompat tanpa berpindah tempat, dan melakukan gerakan ke samping. Yang ketiga, yaitu gerak manipulatif. Apa itu gerak manipulatif? Adalah gerakan menirukan sesuatu dengan bantuan alat atau benda. Contohnya adalah melempar bola, menendang bola, dan menangkap bola. Insyaallah itulah penjelasan mengenai gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Untuk pertemuan berikutnya, Ustaz akan membahas tentang permainan bola besar dan permainan bola kecil. Tentunya jangan lupa anak-anakku di rumah tetap selalu menjaga kesehatan dan berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kita bertemu dengan video selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akhiri video pembelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.